rasa terketuk sih pintu hatinya ketika saya kok banyak dapat peran yang kayak gini ya. Maksudnya ini kan bukan sesuatu yang main-main ya. Kadang-kadang kalau kita mikirin film itu kan sesuatu yang jerninya tuh panjang, terus kita perlu ada pendalaman karakter yang mengosongkan diri kita dulu. Kadang-kadang kita juga banyak dapat ilham dari Tuhan gitu. Jadi kayak film yang jenisnya seperti ini tuh saya bukan sekali dapetinnya gitu. Tapi pada film ini karena lebih ngepop ya ceritanya, jadi saya ngerasanya ngejalaninnya tuh tanpa beban, fun gitu. Bener-bener kayak gak lagi syuting film, jadi semua energi yang keluar tuh positif dan dikelilingi oleh teman-teman yang positif juga gitu. Terus ketika syuting ninggalin anak gak sih? Oh iya, iya 10 hari. Tapi ya no problem sih sekarang karena memang ya dia udah cukup lumayan bisa terpisahkan dari ibunya karena udah gak menyusui gitu. Apa yang membuat aja akhirnya nerima? Karena MNC Pictures-nya sih sebenarnya, karena ternyata bekerja sama dengan production house yang baru, terus dengan sutradara yang baru belum pernah kerja sama, itu benar-benar pengalaman yang ngebuat kita jadi belajar lagi gitu, bahwa ya sekarang orang jadi lebih catch up lagi gitu loh. Sekarang orang buat film kayak gimana sih gitu, kayak sekarang acting di level mana sih orang-orang pada mainnya gitu. Terus misalnya ya kayak gitu dia ngebuat kita penyesuaian lagi ketika kita break sebentar itu untuk kembali lagi ke industri film. Kangen ya, Cak. Ini karena Mas Garinnya kah atau? Iya, gimana gitu karena Mas Garinnya. Apa tuh? Karena timnya sih, maksudnya orang-orang yang ada di balik produksinya memang kredibel sih menurut saya gitu ya. MNC Pictures secara production house, kemudian Daniel Rifki secara sutradara, Mas Garin sebagai penulis. Mas Garin sendiri bilang kok, penulis itu pekerjaannya selesai ketika skripnya, tulisannya sudah rampung gitu. Artinya kan pertimbangan itu tidak hanya berhenti pada siapa penulis dan sutradara, tapi kita harus tahu keseluruhannya, bahkan termasuk cast-castnya gitu. Saya juga ketika ditawarkan, saya nanya dulu mainnya sama siapa, pas mereka bilang sama Aca, ya saya jadi tidak ada alasan untuk ragu-ragu dan menolak film ini kan. Maksudnya udah saling paham juga satu sama lain gitu. Mengingat waktu persiapan pre-productionnya itu memang cukup singkat. Nah kalau misalnya saya harus bermain dengan orang yang saya harus bangun chemistry dari awal lagi, itu agak susah. Itu ada yang berubah gak sih Deva ketika bermain lagi sama Aca? Sekarang udah jadi ibu rumah tangga. Aca yang sekarang lebih hancur. Aca yang sekarang itu Aca 2.0. Jadi memang lebih energik ya. Memang energinya lebih banyak. Karena terbiasa terpendam terus gitu mungkin ya, selama di sana tidak produktif gitu secara karir ya, karena kan lebih banyak ngurusin rumah tangga, domestic life gitu ya. Jadi kayak mulai dari awal lagi gitu ya semangatnya. Pas balik lagi, gila energi dulu Cak, parah banget, gue kayak mesti tone down deh. Sampai si Deva sampai kayak gitu, terus kayak gue bisa yang kayak very emotional banget di set gitu. Kayak Cak, kayaknya lu mesti, kayaknya gue tahu sih yang lo alami sekarang apa gitu kan tadi. Tapi in a good way ya, dalam arti kan memang pengen ngasih sesuatu yang bagus lagi, lebih baik lagi di industri film. Makanya semangatnya luar biasa. Itu akhirnya nular ke teman-teman. Kalau Deva jadi lebih ini, jadi lebih dewasa ya. Ya, lebih kalem. Mature, jadi lebih kalem, jadi lebih apa ya, kayaknya the way he reacts to life jadi lebih santai, terus kayak udah mulai mikirin masa depan aja. Lebih chill aja. Lebih chill tapi purpose-nya lebih jelas gitu.